Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Vivitan. Kunjungi juga Instagramku di Drawing Vivitan atau satu lagi The Pastel Color khusus karya menggunakan oil pastel. Tema gambar di video kali ini adalah pemandangan pantai. Untuk menggambarnya saya menggunakan spidol hitam. Di sini saya buat dulu gambar bunga. Bunga ini sebagai dekorasi supaya pemandangannya tampak lebih asri dan memberikan kesan warna-warni. Dan setelah gambar bunga, kita tambahkan daun-daunnya. Nah, di sebelah kanannya juga ada daun. Daunnya kita variasikan, ada yang ukurannya besar, terus ditambah sedikit lubang-lubang. Ada yang nanti daunnya sejajar dan menumpuk gitu, yang banyak gitu ya. Jadi ya kalau kita gambar daun ya, kita variasinya itu bisa berupa di ukuran, bentuk daun, dan bentuk tulang daun, serta nanti perbedaannya juga pada warna. Kemudian saya tambahkan lagi gambar bunga, tapi cuman satu aja di sini. Oke, dekorasi tanamannya udah. Sekarang kita tambahkan tanaman yang benar-benar ada di pantai. Misalnya seperti pohon kelapa. Terus juga kalau di pantai itu kan ada pasir, ada batu-batuan, terus ada airnya juga ya. Nah, itu penting banget, jadi kita masukkan juga nanti pada gambarnya. Nah, untuk pohon kelapanya saya gambarnya itu di kiri dan di kanan. Tambahkan juga buah kelapa di tengah-tengahnya. Untuk daunnya ini saya buat simpel aja ya. Ya, mirip seperti sayap ya kalau kita lihat seperti ini. Jadi atasnya itu lengkung, bawahnya itu menyerupai huruf W gitu ya. Oke, yang sebelah kiri udah kelar. Sekarang kita garis dulu buses. Terus di bawah buses saya tambahkan batu. Tambahkan garis tengah. Nah, garis tengah ini yang membagi antara langit dan juga air laut. Di ujungnya saya sisakan ya, ada lubang gitu garisnya, nanti untuk pohon kelapa.
Kemudian untuk antara pasir dan air atau air pantai ya, air laut, itu kita buat bergelombang gitu ya teman-teman. Ya seperti mirip angka 3 yang terbalik. Nah ini saya tambahkan pohon kelapa. Di atas garis kita tambahkan, ini tuh adalah bagian pulau yang kelihatan dari jauh. Bentuknya jadi mengecil ya, karena benda atau objek terlihat dari jauh, ukurannya makin kelihatan lebih kecil. Dan untuk mewarnai di video kali ini, saya menggunakan Joico Premium Oil Color Pencil 48 warna. Nah, ini tuh adalah pensil minyak ya, pensil minyak atau pensil warna yang dia base-nya adalah oil. Dan warnanya itu cerah-cerah banget. Di sini untuk mengatur gradasinya, kita hanya perlu mengatur penekanan. Semakin kita tekan, berarti kita menciptakan warna gelap atau warna pertama. Pada penekanan sedang, kita menciptakan warna kedua. Lalu untuk warna yang sangat tipis, bahkan putih, itu adalah warna tingkat ketiganya. Jadi kita samakan saja cara kerjanya dengan gradasi pada oil pastel, di mana ada 3 tingkat warna atau bahkan lebih. Kita awali dari 3 tingkat, di mana ada warna gelap, ada warna sedang, dan terang. Nah, untuk mendapatkan warna gelap, teman-teman bisa menekan pensil. Jadi hasilnya dia warnanya, pigmentasinya akan kelihatan lebih jelas sehingga itu menjadi warna gelapnya. Untuk penekanan sedang, maka juga akan menghasilkan warna yang sedang. Dan penekanan yang ringan akan menghasilkan warna yang terang. Nah, di sini saya gambar awan-awannya. Kalau teman-teman perhatikan di bagian ujungnya itu ada sebuah bentuk oval kecil yang tidak saya warna. Yang tidak diwarna itu adalah bagian highlight. Nah, highlight itu biasanya juga kalau kalian gambarnya realis, itu juga butuh ya, namanya ada highlight, ada shadow atau shading. Itu dibutuhkan untuk membuild up gambar sehingga dia tampak lebih berdimensi. Dan untuk menciptakan dimensi tersebut, teman-teman juga butuh mempelajari bangun-bangun datar, kemudian dirubah menjadi bangun ruang, sesuai dengan shadingnya dan highlightnya masing-masing. Terus kalau untuk bentuk awan, ini saya ambil bentuk yang terdekat, yaitu bentuk lingkaran. Jadi saya ikuti shading dari bentuk lingkaran yang akan dirubah menjadi bentuk bola. Dalam mewarnai seperti ini, terutama menggunakan pensil ya, kita pasti mengharapkan pigmentasi warna yang bagus sehingga hasil gambar itu jadi maksimal. Dan kedua, itu pensil yang bisa dicampur warnanya atau bisa di layer. Nah, sering sekali kalau kita beli pensil yang biasa yang ada di supermarket gitu ya, yang umum, itu kendalanya satu, warnanya itu biasanya pucet, terus susah banget mau dicampur, kayak dia sudah, kalau satu warna tuh kayak udah nge-stain gitu ya. Memang bisa di build up pelan-pelan, alias kita arsir tipis-tipis, kita campurnya tipis-tipis, tapi tetap aja ada limitasi warna yang dihasilkan dan kecerahannya itu juga terbatas. Dan untungnya Joico mengeluarkan tipe pensil premium mereka, yaitu yang tipe oil. Ini oil base ya, jadi sebenarnya ala-ala gambar itu mereka memiliki base-nya masing-masing, ada yang oil, ada yang wax, ada yang water base gitu ya. Dan yang ini adalah oil base. Pigmentasi warna dari pensil warna ini cukup bagus ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, ini warnanya tidak saya edit, saturasi atau kontrasnya tidak saya tambah ya. Benar-benar hasilnya pure dari kameranya itu dan juga pensilnya. Dan ini juga layerable, bisa ditimpa warnanya. Dan untuk informasi juga, saya menggunakan kertasnya juga dari Joico yang tipe sketch. Buat yang mau samaan, nanti linknya saya cantumkan di kotak deskripsi di bawah. Ada bukunya, pensilnya, semuanya lah ya yang saya gunakan di video kali ini. Oh iya, kalau teman-teman yang suka hasil warnanya itu yang halus,
Itu kalian sebenarnya bisa diakali ya, menggunakan baby oil atau paper stump. Kita harus blend lagi colornya. Kalau saya suka dengan tekstur ini, jadi saya pertahankan teksturnya. Dan untuk gradasi batang pohonnya itu hampir mirip ya dengan gradasi oil pastel. Jadi saya gunakan warna coklat tua dulu, kemudian coklatnya yang sedang, dan coklat yang terang. Ini kita gradasinya dari samping ya teman-teman. Kemudian warna kedua di tengah, warna ketiga di pinggirnya, yang pinggirnya satu lagi. Begitu juga dengan warna bunga, pasir, itu juga kita gradasikan.
Dan tidak terasa gambarnya sudah hampir selesai. Jadi saya tutup sampai di sini untuk video kali ini. Makasih sudah menonton sampai habis. Dan sampai berjumpa lagi di video gambar selanjutnya. Bye-bye semuanya.